Mau kemana lagi lo? Mau kemana? Daripada gue ikut lo, mendingan gue mati tau gak? Jangan nekat lo ya! Lepasin gue! Kalau gue terjun ya! Laras, jadi kan bantuin aku di proyek sekolah gratis di Kampung Kucerit? Ya udah, oke, sampai ketemu di sana ya. Dadah. Ketemu di mana? Mama nggak boleh tahu kalau aku mau ke Kampung Kucerit. Jawab pertanyaan Mama barusan. Ketemu di mana? Di kantor lo. Pagi Tante. Pagi Vigo. Kan ya. Jadi kan kalian ke kantor imigrasi sekarang? Ke kantor imigrasi ngapain, Ma? Mau perpanjang paspor kamu. Hah? Kamu kan mau ke Belanda dalam waktu yang cukup lama. Jadi kamu harus perpanjang paspor sekarang. Bentar dulu deh, Ma. Ke Belanda? Kan ya. Ngapain ke Belanda, Ma? Udah enggak usah banyak nanya, nanti makin siang. Ayo langsung jalan sama Vigo, ayo. Cepet. Cepet Vigo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Ayo kan ya. Ayo. Assalamualaikum. Mas. Mas Arul. Apaan sih Mila? Ya ampun Mila. Ini gelas yang keberapa yang kamu pecahin? Makanya jangan sakit dong, sembuh. Nyusahin gua aja lu. Aku juga mau sembuh, Mas. Kenapa gak bawa aku ke rumah sakit, Mas? Ke rumah sakit? Gak usah manja. Kita udah jual satu mobil ya untuk kamu berobat. Hasilnya apa? Sakit juga kan? Buang duit aja. Vigo, anterin aku ke kampung gue cerit dulu ya. Jangan dong, kalau nanti mama kamu tahu gimana? Dia bisa marah banget. Vigo, aku itu mau lihat proyek sekolah gratis yang aku bangun. Aku gak mau proyek itu terbengkalai. Tapi aku disuruh antar kamu ke kantor imigrasi, gimana dong? Pokoknya aku gak mau perpanjang paspor ke kantor imigrasi sebelum ke kampung Kucerit dulu. Oke. Aku antar kamu ke kampung Kucerit, oke? Halo, Laras? Iya, ini gue on the way kesana ya. Yuk. Mas, gimana keadaan Mbak Mila? Ya, baik-baik aja. Kalau menurut saya, Mas, kalau perlu rawat inap, Mbak Mila rawat inap aja di rumah sakit. Kesian. Ya udahlah, nggak usah. Ngapain ke rumah sakit? Mila itu cuma stroke ringan. Ntar juga sembuh, nggak usah khawatir lah. Jangan lupa berdoa terus untuk kesembuhan Mbak Mila ya, Mas. Kamu Adam kan ya? Kamu siapa ya? Aku Laras, temannya Kania. Astagfirullahaladzim, Laras yang bantuin Kania untuk proyek rumah gratis ya? Aku tahu kamu, soalnya waktu itu Kania pernah nunjukin fotonya ke aku. Oh, iya. Yes, saya juga tahu kalau Kania mau ke kampung Kucerit. Sebentar. Mas, ini Laras, temannya Kania. Laras, ini Mas Sahrul. Sahrul. Sahrul, kamu gak ngenalin aku? Siapa ya? Kita tuh teman satu kuliah dulu. Laras? Laras yang kutu buku itu? Yang kamu pakai kacamata gede kan dulu? Yang kerjain ke perpustakaan mulu? Kamu masih inget ya? Sebentar, kalian berdua udah saling kenal ya? Gini Dam, jadi Laras ini teman kuliah aku dulu. Dulu penampilannya gak kayak gini.
tapi sekarang beda banget dan makanya aku pangling. Laras, kamu mau ikut juga ke proyek sekolah gratis itu? Iya. Kalau kamu mau ikut, ntar aku bantuin. Beneran kamu bantuin? Iya. Aduh, makasih banget loh. Kalau gitu kita tukeran nomor kali ya, oh, supaya boleh. Gampang kontekan. Boleh. Berapa nomor kamu? 0812. Mm-hmm. Ya. 333. Oke. 44 kali. Oke. Aku safe ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras, kamu udah lama? Ya lumayan sih. Tapi ada Adam kok sama Sarul nemenin aku ngobrol. Adam. Kamu apa kabar? Assalamualaikum, Pak Rati. Astagfirullahaladzim, Bu. Galak, Pak RT. Rasain. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Pak RT. Bang Kupa. How are you today? Baik. Oh, good. Ini ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong. Mau kemana ini? Iya. Kantor sama ponakan. Oh. Mau ke kantor pos. Kantor pos? Iya, mau ngirim. Mau ngirim surat? Mau ini, mau ada. Kirim paket. Oh. Iya, usaha orang. Kalau kirim paket sudah sama aku aja, nanti semuanya aku yang bayar. Enggak usah. Kebetulan om saya itu rumahnya itu dekat sama. Alah, nempeng lagi enggak bisa ya, udah sama aku aja. Enggak usah. Udah. Enggak apa-apa. Asal saya aja. Saya lebih dekat. Saya lebih dekat. Enggak aja. Enggak bisa. Berarti Bang Bopak ini lihat tuh, paketan hijab saya jadi berantakan semua. Iya. Kamu tuh gara-garanya. Situ. Kan? Berantem sih, marah deh Tante Rati. Iya marah Neng, udah saya bersihin ya. Beresin. Ya udah gak perlu lagi deh. Kotor tuh, dilipat. Bukan begitu caranya. Dilipat sih. Dilipat lah. Dilipat. Yaudah Tante yuk. Sini-sini saya aja yang ini kirim. Gak pernah beres. Makasih ya Pak RT, Bang Bopak. Udah ngejatohin paket saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rati. Neng. Udah marah. Kamu dari situ marah. Kamu. Kamu yang duluan. Oh iya. Kenapa sih kamu? Awas ya. Udah lama. Udah lumayan. Emang hobi? Gak ya? Juga sih sebenarnya. Gak juga? Gak juga. Oh. Sayang kamu siapa namanya? Cika. Cika? Kalau kamu siapa? Kaila. Kaila. Kamu namanya siapa? Adelia. Umur? Umur 10 tahun. Kamu? Nah. Sayang, sini. Kamu siapa namanya? Muhammad? Muhammad Wildan, ya. Makasih ya. Kamu siapa? Kamu? Judi. Judi. Umur berapa? Hai. Oh ya, kapan Sahrul? Oh ya udah. Berarti besok kita ketemuan lagi. Oh, ya udah kalau gitu. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Dah. Oke. Okay.
Ras. Ras, ntar aku telepon lagi ya. Oh iya, iya. Besok kita ketemu kok. Ya? Iya. Dah. Lo tuh ya, cuma jadi benar lo di hidup gua. Ngapain lo hidup? Udah kayak mayat hidup juga. Lo lebih baik kayak gini. Setidaknya gue udah ngilangin rasa sakit lo. Dan sekarang gue bisa deketin Laras. Sebentar lagi gue akan milikin Laras.